aslinya, adil pertama, atau baik dan pandi pemimpin. Menurut kitab Pararaton bahwa Arya Wiraraja saat dilantik sebagai Adipati Sumenep berusia 37 tahun. Hadirin, inilah barisan Arya Wiraraja. Pararaton Sumenep, Masjid Joni dan Asta Tinggi. Bangunan tersebut diwakafkan oleh Raja Sumenep, tidak boleh diwariskan. Dikelola oleh keturunannya, diperuntukkan kepada fakir miskin dan merupakan satu-satunya kerajaan di Indonesia. Tiga perjalanan bersejarah tersebut merupakan bentuk akulturasi budaya Eropa, Cina, Jawa dan Arab. Hal ini menunjukkan pikiran nilai toleransi beragama di Keraton Sumenep. Ketika pembangunan tersebut memiliki pesan yang ingin disampaikan oleh Raja Sumenep agar orang yang memerintah atau penguasa untuk menjadikan kebaikan senantiasa berhati-hati memelihara dirinya sekaligus turut bersama menjaga undang-undang dan peraturan. Karena setelah beberapa saat lamanya menjalankan tugas yang masing-masing kita adalah memimpin, pada akhir perjalanan kehidupan manusia semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.